Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat horor. Jumpa lagi dengan saya Mbah Yudi di Bukan Sekedar Cerita Misteri. Kali ini saya akan mengeksplor pabrik atau bekas pabrik biskuit yang kondisinya sudah cukup lama terbengkalai, sekitar 30 tahunan. Nah, di tempat ini menurut informasi yang saya dapat katanya sering terjadi atau sering muncul penampakan-penampakan dan juga suara-suara aneh yang terdengar dari dalam pabrik. Walaupun kondisinya area pabrik ini sangat ramai, namun suasana dari tempat ini sangatlah begitu angker. Nah, bagaimana penelusuran saya? Ikuti terus langkah saya di dalam mengeksplor tempat ini. So, ya sobat horor, ini di depan pabriknya ada pohon nangka yang sangat besar. Nah, ini penampakan pohonnya, sobat horor. Oke, sekarang kita masuk ke dalam nih sobat horor. Assalamualaikum. Nah, ini pabriknya lumayan nih sobat horor. Area atasnya. Nah, untuk halaman pabriknya sendiri udah ditumbuhi oleh semak-semak ya sobat horor. Jadi ngeri ada ular. Halo, assalamualaikum. Wow. Suasananya begitu creepy banget ya, sobat horor. Ini di bagian depan besi-besinya sudah berkarat juga nih, sobat horor. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, inilah suasana dari pabriknya ya. Halo, assalamualaikum. Nah, di sini masih ada bekas sisa-sisa dari mesin-mesinnya ya, sobat horor. Aduh, saya udah mulai merinding di sini, sobat horor. Nah, ini bekas mesinnya. Nah, ini banyak besi-besi berkarat. Halo, assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atapnya udah rubuh ya. Toilet. Coba kita ke depan. Itu bagian sebelah sana ada juga ya. Wow, masih ada bener sisa-sisa mesin. Ini banyak banget, luas banget tempatnya, sobat horor. Ini yang ditakutkan ular di sini. Halo. Astagfirullahaladzim. Oke, saya coba pakai senter ya sobat horor, biar bisa view jauh. Nah, ada apa itu di sebelah sana? Halo. Oke, yuk kita maju. Saya melihat satu sosok tinggi besar yang berada di pohon itu ya. Nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wah, benar-benar merinding saya di sini, sobat horor. Oke, kita coba maju lagi. Di sini ngeri ular nih. Ada aroma amis.
Halo. Assalamualaikum. Oke, nampaknya cuma seperti ini ya Sobat RR. Kita coba ke gedung yang sebelahnya ya Sobat RR ya. Nah, kita takut di sini nginjek ular. Kita masuk dari yang sebelah depan sini ya Sobat Error ya. Oh, ini bekas, masih ada bekas roli nih. Kita coba ke sana. Allahu Akbar. Kucing, ada empus. Halo, assalamualaikum. Oke, senternya saya matikan dulu ya Sobat Rehor. Kita coba ke sini, kita lihat mesinnya. Nah ini mesin mixernya nih Sobat Rehor nih. Wow, Allahu Akbar. Ternyata dindingnya ini banyak sekali ditumbuhi akarnya sampai tembus ke dinding ya Sobat Rehor. Akar dari pohon nembus, dan ini akar besarnya. Allahu Akbar. Nah ini mesin dulu yang untuk mengaduk adonan ini sepertinya nih Sobat Rehor. Halo, assalamualaikum. Sini ada tangga nih buat ke atas. Misi ya Pus. Saya di sini ditemani oleh Empus Oyen. Ini mesin-mesinnya ya, bagian dari mesinnya. Wow, keren. Tempat ini masih keren banget. 30 tahun ditinggalkan, terbengkalai, dan masih ada mesinnya. Nah, inilah bagian-bagian mesinnya ya, Sobat Rehor. Baru kali ini saya explore pabrik, tapi masih ada sisa-sisa dari mesin pabrik tersebut. Wow banget, panjang, luas. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Halo. Halo. Ini luas banget sih Sobat Rehor. Mari jeblos. Hati. Lantainya juga mari jeblos. Wah, ini benar-benar ajib. Ini mesin open ya, ini mesin opennya nih Sobat Rehor, panjang banget. Halo, assalamualaikum. Seperti ada yang memanggil saya dari belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, kita coba balik. Nah di sini awal saya udah merinding banget Sobat Rehor. Kita coba ke, halo. Assalamualaikum. Wow,
Ajib. Creepy banget tempatnya. Coba kita naik ke atas. Nah, ini tadi tembusan dari akarnya ya, Sobat Terhor. Ruangannya juga nih. Oke, sekarang saya akan ke atas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wow. Mulai ada interaksi, Sobat Rehor. Wow. Nah, inilah pohon besarnya. Astagfirullahaladzim. Oke, kita turun, Sobat Rehor. Nah, ini penampakan dari atas nih. Atapnya udah rubuh ya, Sobat. Ini di atas juga, di atap. Ini juga ada rumput. Benar-benar gila tempatnya. Ini baru keren. Halo. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba teror. Kita turun sekarang, kita coba explore di bagian depan ya. Oke, sekarang kita coba ke bagian samping dari tempat ini ya, Sobat Rehor. Nah, di sini banyak gerobak-gerobak nih disimpan oleh pedagang ya. Mudah-mudahan kita coba bisa ke samping. Halo. Assalamualaikum. Wah, nggak bisa, Sobat Terhor, ditutup. Banyak rimbunan ya. Oke, kita coba yang sebelah sana, Sobat Rehor. Mari paku nih. Hati-hati. Nah, ini ada pohon nangka yang besar nih. Aduh. Wow. Wah, ada tawonnya. Ini pohon mangga nih, Sobat Rehor.
Oke, terima kasih Sobat Horihor telah menyaksikan video saya dalam mengeksplor pabrik atau bekas pabrik biskuit, dan kondisinya benar-benar keren banget, keren abis pokoknya di sini. Dan saya sempat melihat sosok makhluk tinggi besar seperti gendoruo yang berada di bagian belakang. Nah, dengan raut wajah atau dengan raut wajah yang sangat seram dan mata yang merah menyala. Demikianlah penelusuran saya pada malam hari ini. Dan ikuti terus langkah saya di penelusuran berikutnya di tempat yang berbeda dan di suasana yang berbeda serta di lokasi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.